Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyambungkan layar HP Anda ke layar televisi. Di sini saya akan menggunakan sebuah HDMI dongle. Ini berfungsi untuk sinyal WiFi ya. Kecuali kalau TV-nya kalian sudah support WiFi atau semacam smart TV, jadi tidak perlu menggunakan perangkat ini. Langsung saja kita buka apa aja yang ada di dalam HDMI dongle ini. Yang pertama ada Anycast-nya ya. Terus ini sebuah buku panduan. Terus yang ini buah konektornya, ini adalah WiFi-nya ya. WiFi. Terus ini sebagai power, nanti kita ke apa terserah ya, mau di langsung ke TV, salurkan ke TV atau ke charge HP bisa. Terus yang ini nanti fungsinya sebagai power di sini. Setelah ini kita membutuhkan sebuah kabel. Kalau jika nanti Anda TV kan beda-beda. Ini sebuah apa? HDMI ya. Ini nanti masuk ke TV. Jadi saya di sini menggunakan sebuah tambahan kabel, karena TV saya itu agak sulit ya untuk ini menyalurkannya ke TV, ini agak sulit yang di belakang itu, nanti saya tunjukkan. Langsung saja kita rangkai. Yang pertama kita salurkan dulu ini ke sini. Terus yang kedua ini kita sambungkan. Oke, semuanya sudah tersambung ya. Oke, setelah semuanya sudah tersambung, langsung saja kita rangkai ke televisinya. Yang pertama kita sambungkan dulu powernya ini yang tadi, langsung ke cas ya, cas HP atau ke televisi juga bisa. Setelah sudah kita sambungkan kabel ini ke televisi. Kenapa saya menggunakan kabel? Karena letak sambungannya itu berada di bawah, jadi kita perlu menggunakan kabel tambahan. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, langsung saja kita nyalakan televisinya. Oke, jadi sebelumnya kita pindah dulu ke TV ya. Mungkin tampilan awal TV kalian seperti ini. Setelah itu kita ubah sinyalnya. Kita masuk ke HDMI 1. Ya. Jadi pertama kali tampilannya itu seperti ini. Oke, karena di sini yang pertama ada dua mode, yang di atas ini
itu mode AirPlay mode. Terus yang kedua mirrorless mode. Jadi kita menggunakan yang bawah. Caranya pindah ke bawah. Di sini ada sebuah tombol. Tombol kecil. Nah, ini. Ini kita pencet satu kali. Oke, setelah pencet satu kali, maka di sini sudah pindah mode ke mirrorless mode. Jadi sekarang kita langsung saja bisa. Oke. Jadi caranya langsung saja kita ke HP kalian. Kita langsung cari yang namanya proyeksi layar. Kita langsung klik aja. Di sini kita harus menyalakan wifi ya. Wifi-nya kita nyalakan. Setelah itu, maka di sini langsung kita cari ke proyeksi layar. Kita tunggu. Di sini kita sudah mendapatkan sinyal dari diambil dongle-nya. Setelah itu langsung kita sambungkan ke HP kalian. Nah, ini tandanya sudah terhubung ke perangkat TV ya. Oke, kita sudah tersambung. Maka akan sama tampilannya di layar televisi Anda sama di HP. Langsung saja kita coba. Oke, buka YouTube. Sama kita coba nonton sebuah pin-pin ya. Sudah sama. Diperbesar juga bisa. Oke. Berhasil ya. Untuk para gaming juga bisa. Kita buka game. Jadi buat kalian yang suka nge-game atau bermain game, bisa sambungkan ke televisi. Maka jadi buat gamenya Anda bisa lebih nyaman, lebih rileks, lebih lebar. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar bawah. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.